hari ini mau buat nasi lemang. Semuanya udah siap. Dan ini ada nih lagi ngaragaji. Memotong. Udah ada yang dipotong ya? Oh, satu ya. Ayo, semangat. Nah, Sadayana udah pernah icip-icip nasi lemang. Kalau belum, berarti wajib nyimak tayangan emak ini ya. Kalau membuat nasi lemang itu, bambunya harus muda seperti ini nih. Yang digorok sama Adani ya. Nih, buat yang belum tahu nasi lemang. Nasi lemang adalah makanan dari beras ketan yang dimasak menggunakan sebatang bambu. Gulungan beras ketan dicampur dengan santan kelapa ini. Nantinya dibakar sampai matang. Nasi lemang bisa dibilang makanan khas Nusantara. Bisa dijumpai di banyak daerah dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, sampai di Pangandaran. Tempat tinggal emak juga masih banyak yang bikin nasi lemang. Ini nih, lagi siapin apinya. Suruh jadi bara dulu. Tuh. Bagus banget ini apinya, kering. Ini biarin dulu harus jadi bara, biar nanti kita masak lemangnya tuh bagus. Sekarang Mama mau siapin bahan-bahannya dulu ya. Untuk membuat nasi lemang, gunakan dua jenis beras. Mau beras biasa sama beras ketan. Seharusnya sih cuma beras ketan, tapi mau coba-coba aja pakai beras biasa juga, bagus apa enggak. Nah, untuk santannya bebas ya, secukupnya aja. Nah, ini santan kelapa asli. Tadi dibantuin si Adani marut, tapi enggak diinihin. Tuh. Nah, untuk garamnya sama sesuai secukupnya aja. Untuk lauknya, ini buat tambahan, buat nanti nasi lemangnya. Nasi lemang paling mantap surantap kalau dimakan dalam keadaan hangat. Cara mengonsumsi lemang pun berbeda-beda tiap daerahnya. Ada yang senang nikmatinnya dengan cara manis ditambahi selai srikaya contohnya. Atau dengan cara asin ditambahi rendang atau telur. Nah, kali ini emak pilih ikan nila buat lauk tambahannya. Mau siap-siap. Gak lupa untuk bambunya harus dibersihkan dulu. Dan ini contoh yang udah bersih dan yang belum. Kalau yang ini yang masih kotor dalamannya tuh. Ini harus dibersihkan. Tuh, masih kotor kan? Kalau yang ini udah bersih. Udah dicuci bersih. Dalamannya juga udah bagus. Kayak nyuci mobil aja ya, Sadayana. Jadi harus disikat sampai ke bagian dalam. Sikatnya teh bisa bikin sendiri. Pakai kayu panjang yang bagian ujungnya diikat kain. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Mau siap-siap dulu. Mau bikin bungkusnya dulu pakai daun. Nih, biar nggak susah, daunnya digulung-gulung dulu. Kuriwal-kuriwal biar gampang. Pakai daun pisang biar nasi lemangnya makin endul. Gulungnya pelan-pelan aja ya, biar daunnya nggak sobek. Nah, kalau daunnya sudah digulung, tinggal dimasukin deh. Nah, setelah itu, sekarang kita masukkan berasnya. Tapi sebelumnya, mau kasih dulu santannya pakai garam. Sesuaikan selera aja ya, yang banyak-banyak. Lalu diaduk, kasih dulu beras ketannya. Masukinnya pelan-pelan aja. Nah, untuk berasnya, kita kasih separuh aja, kayaknya segini. Nah, segini, lalu airnya segini, dicocok pas. Nah, kalau berasnya udah pas, sekarang giliran masukin santan kelapanya. Jangan lupa sedikit diaduk seperti ini ya, biar si santan meresap ke beras ketan. Ini udah masuk semua, sekarang tinggal ditutup. Terakhir, tinggal tutup bambu dengan daun pisang. Yuk, saatnya kita bakar-bakar. Oh iya, bambu yang digunakan untuk membuat lemang nggak boleh terlalu tebal, supaya proses memasaknya nggak memakan waktu lama. Bambu juga harus dipotong dengan ukuran sekitar 30-40 cm. Usahakan apinya jangan terlalu besar. Nah, lemangnya juga harus dibulak, dibalik, jangan dibiarin. Nah, karena proses membuat lemang itu cukup lama.
sekitar 1 atau 2 jam ya? Ya, segituan lah. Segituan. Segituan apa segituan? Ya, waktunya. Sembari menunggu, emak sambil ngebakar ikan nila ya. Biasa, emak-emak kan begitu. Ya masak, ya nyuci piring, nyapu, bisa dikerjain barengan. Namanya juga the power of emak-emak. Tuh, yang ini nih, yang si Adani. Bentar lagi nih. Masih banyak. Ini apa lagi? Masih banyak. Ini bentar lagi matang. Nasi lemang teh peninggalan dari zaman penjajahan. Zaman baheula saat lagi bergerilya melawan penjajah. Masyarakat kita teh hanya membawa bekal beras dan rempah seadanya. Makanya saat di hutan mereka menggunakan bambu untuk memasak perbekalan bahan makanan yang ada. Dan sampai sekarang cara bikin nasi lemang yang khas tetap dipertahankan. Wow, 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 wow. Bentar lagi mateng, mateng. Nasinya juga, nasi lemangnya bentar lagi mateng. Emang kita teh harus rajin mengeceknya biar gak gosong. Ini ya harumnya bau ikan. Aduh, bikin kencot. Laper. Sabar ya perut, sebentar lagi mateng kok. Aduh, nasi lemang teh benar-benar membuat perut emak bergetar. Oh iya, beras ketan yang jadi bahan utamanya punya khasiat untuk kesehatan. Bikin tulang kuat hingga menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Tara, sekarang kita buka lemangnya. Ini tadi udah dibantu si Adani buat pecahin. Soalnya sulit kalau nggak pakai bedog. Wow. Iya, wow, gosong, gosong, gosong. Sebelah sini gosong. Wah, maaf ya kalau hasilnya nggak terlalu cantik. Tampilan nasi lemang buatan emak memang belum sempurna. Tapi soal rasa, emak jamin deh bikin enak. Sekarang mau lihat hasilnya. Ini kayaknya ketan nih. Tuh. Ih, cantik banget. Ini garing. Garing. Garing banget. Bagian bawah yang terkena api, hasilnya garing. Dan warnanya juga lebih coklat, uy. Oh, ini? Oh, ini dari nasi nih. Wow, kayak lepek. Bagus, pengker. Ya, walaupun panas banget ini. Untung emak bikin dua versi ya. Ada yang pakai beras biasa, ada yang pakai beras ketan. Waktunya makan. Mau nyobain nasi lemangnya. Kamu apa? Nih. Ketan aja. Ketan. Ketan. Ya, ketan sama nasi. Ya, ya bentar. Ini memang bukan lepet, tapi lontong. Mm-mm. Aduh, coba tuh lihat. Nasi lemang ala Mak Enah. Siap memanjakan lidah. Ditambah ikan nila bakarnya. Buh. Jangan lupa dicocol sambal bawang. Selamat makan, selamat mencoba. Nasi lemangnya panas banget, Kak. Masih panas. Hmm. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini baru, enak, Kak. Baru pertama kali saya bu. Nasi lemang ini apa? Nasi ketan. Gurih, gurih banget ya. Enak ya? Gurih. Apa sama ikan. Di beberapa daerah, nasi lemang biasanya ada di pesta-pesta adat loh. Nasi lemang juga bisa disantap saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kameramen sini, bareng. Enak banget, gurih. Pulen, gurih, pokoknya masak. Garing. Garing banget. Nikmatnya. Rasa lelah emak langsung dibayar kontan sama masakan ini. Yuk sadayana, sesekali bikin nasi lemang sendiri di rumah. Kalau mager, ya udah beli aja. Yang penting mah, nasi lemang ini harus terus ada. Dijaga sampai anak cucu cicit kita ya.